Jemaah calon haji Indonesia yang kini sudah berada di Madinah secara bertahap akan diberangkatkan menuju kota Mekah mulai tanggal 20 Mei 2024. Untuk tahap pertama, jumlah jemaah yang akan diberangkatkan ke kota Mekah sekitar 3.400 orang dalam 8 kelompok terbang. Tahun 2024 ini jumlah jemaah haji asal Indonesia mencapai 241.000 orang. 45.000 diantaranya telah berusia lanjut. Sebelum menunaikan ibadah haji di kota Mekah, para jemaah secara bertahap terlebih dahulu akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Insya Allah jemaah haji akan mulai kita dorong dari Madinah ke kota Mekah mulai tanggal 20 Mei tahun 2024 dari 8 kloter rencana yang akan kita dorong ke Mekah. Dan insya Allah saat ini sudah kita persiapkan rencana waktu pendorongan jemaah haji tersebut sekitar 8 kloter dengan jumlah kapasitas sekitar 3.400 jemaah yang pertama akan kita berangkatkan ke kota Mekah.